Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan. Selain banyaknya warga yang pulang kantor secara bersamaan saat hujan mulai reda, adanya genangan air di bahu jalan juga membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Seakan tak ada habisnya kemacetan di ibu kota, terlebih saat hujan deras mengguyur, seperti yang terlihat di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa malam tadi. Hampir seluruh kendaraan roda 2 dan juga 4 yang akan melintas dari arah Senen menuju Matraman harus memperlambat laju kendaraannya lantaran terjebak oleh menumpuknya kendaraan. Kemacetan panjang yang mengular hingga 2 km ini disebabkan banyaknya warga yang pulang kantor secara bersamaan saat hujan mulai reda. Kondisi tersebut diperparah genangan air di sejumlah bahu jalan.